It's that zest, you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengirim pesan WhatsApp kosong tanpa teks. Bisa nggak sih? Ya, kalau kita langsung pergi ke WhatsApp terus kita kirim pesan kosong, jelas nggak bisa. Ini contohnya ya. Nah, ini kan kosong ini. Nah, saya akan mencontoh seperti ini. Kita klik di pesan, kita pasang spasi banyak-banyak atau enter banyak-banyak, terus kita mau kirim nggak ada gambar kirimnya ya. Terus gimana caranya biar bisa terkirim kayak yang ini? Oke, yang pertama Anda download aplikasi yang bernama ini ya, Blank WA. Aplikasi ini saya sediakan di grup Facebook saya. Nama grup Facebook saya Android Sukakarya. Nanti Anda download di sana ya. Aplikasi ini tidak ada di Play Store. Oke, buat cara penggunaannya langsung saja ya. Kita buka aplikasinya. Ini Blank WA ya, nama aplikasinya. Jika ada iklan. Oke ya, biasa. Nah, tampilnya akan seperti ini ya. Terus bagaimana cara mengirimnya? Kita pindah ke sini. Kita cek. Di sini kita isikan biar agak panjang, kita isi 10. Atau mau panjang lagi bisa 10.000 nih. Tapi saya ngisikan 10 saja, sudah panjang itu. Terus kita send. Masuk ke WhatsApp. Nah, ini WhatsApp kita. Kita cari target, contohnya si Bagus lagi ya, ini teman saya. Kita checklist. Terus maka di sini ada pesan logo untuk mengirim ya, gambar apa ini, gambar-gambar seperti gambar pesawat dari kertas ya. Kita klik, dia akan terkirim kosong di sini. Mudah bukan? Dan ingat, aplikasi ini tidak ada di Play Store, melainkan ada di grup Facebook kita. Nama grup Facebook kita Android Sukakarya. Link grup Facebook kita ada di deskripsi di bawah video ini. Ini kalau nggak tahu deskripsi ya, ya langsung saja kita pergi ke Facebook. Terus di kolom pencarian di sini Anda ketik Android Sukakarya. Nih, Android Sukakarya. Kita klik. Nah, maka tampilan Android Sukakarya ini ya, seperti ini ya, grup kita seperti ini. Nah, di sini kita geser ke sini, kita cari file ini. Klik, nanti di sini saya sediakan aplikasinya. Ini daftar aplikasi yang pernah saya upload. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian, share semua video ini ke jejaring sosial kalian, dan subscribe juga channel kita, karena di sini kita akan menyediakan banyak sekali video-video tentang aplikasi Android. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.